Hai guys, ketemu lagi di channel Nada Anak Emas. Di video kali ini aku bakal rutin sehari-hari. Dan ini jadwalnya padat banget, dari aku bangun jam 5 pagi sampai jam 9 malam, teman-teman. Dan di sini ada tugas dari malam sampai pagi tuh aku capek banget, teman-teman. Dan jadinya aku ada belajar di rumah karena ada coronavirus. Dan di sini kalian bisa melihat ya, ada catatan di bawah, teman-teman. Dan ya, kalian bisa berjemur di pagi hari sambil santai-santai, misalnya menikmati segelas sereal. Jadi ini tugas aku sehari-hari, karena kalau di HP itu tulisannya kecil, jadi aku pindahin ke laptop biar lebih mudah. Kalau kalian bosan di dalam rumah, kalian bisa main di teras. Contohnya bermain Uno Sago atau Uno Kartu. Yang penting bersama orang tua atau ya sendirian. Dan yang penting di rumah saja, aman coronavirus. Kalian kalau boring di dalam rumah, kalian bisa baca komik. Yang penting di rumah saja. Kalian juga bisa belajar bikin kue. Kebetulan mami aku jago bikin kue. Kalau orang tua kalian jago silat, belajar silat. Kalau orang tua kalian jago bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris. Ya pokoknya itulah, komentar ya, orang tua kalian hobinya apa. Kalian kalau di sekitar rumah bisa berteduh di bawah pohon. Nah, terus itu sambil santai-santai, sambil merojaan. Seperti ini surahnya, surah. Ayo tebak ini surah apa. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Komentar ya di bawah itu surah apa. Jadi karena di musim kali ini ada musim COVID-19 atau yang disebut-sebut coronavirus, jadi tetap di rumah aja ya guys. Ini bukan liburan akhir semester atau liburan hari raya. Dan jadinya kalian tetap harus di rumah. Dan kalian biar gak bosan, boring gitu, jadi kalian bisa bikin survival. Ingat ya guys, kalau bikin survival itu harus bersama orang tua, jangan sendirian. Nanti kayak apa gitulah. Nah, jadi hari ini aku biar gak bosen, jadi aku mau bikin mie. Guys, aku bikin survival akhir-akhir pertama kali guys. Bikin survival, dan di sini bahannya ada cetak-cetak tapi ada Indomie. Indomie rasa soto banyak di maupun. Dan di sini ada centang, rantang ya guys, lupa saya, ada rantang. Terus di sini ada bahan yang gak kepakai, harus dibolongin dulu biar bisa masukin apinya, masukin kayunya. Kalau bolonginnya harus bersama orang tua ya guys, jangan sendiri. Dan kali ini aku mau masak Indomie. Ingat ya guys, sekali lagi, bersama orang tua. Ingat, di rumah saja. Jadi guys, mie-nya sudah matang. Ternyata susah juga ya guys bikin survivalnya. Dan yuk kita coba. Doa dulu sebelum. Bismillah.
Masih banget. Sekian dulu video aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ingat ya teman-teman, selalu berdoa, cuci tangan, jaga kesehatan ya teman-teman. Tetap di rumah. Masih panas. Di rumah aja.